Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel Juragan Project. Dan sapa yang pertama buat yang telah masuk channel ini dan yang telah mengklik video ini. Semoga bunyi kripto dolarnya cuannya juga semakin banyak dan yang baru bergabung ya selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Bagi yang masih belum bergabung, tinggal kalian subscribe channel saya juga dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate selanjutnya. Baik, di kesempatan video kali ini, saya akan update tentang project yang ini lagi Ini legit banget ya Kalau kalian meninggalkan ini kan sayang banget ya Sayang juga ya Gratisan bisa WD, apalagi yang depo Lebih jos gandos Oke, kita langsung saja ke busetnya Di sini saya punya saldo yaitu 318 Nah, di sini kalau jual kisaran 2 ya Kalau tidak salah 2 USDT ya, kalau tidak salah Oke uh, Dan di sini, cara daftarnya itu sudah ada di video yang kemarin, ya. Pakai uh, ID play Binance kalian, caranya kalian bisa cek di playlist video saya. Uh, untuk cara daftarnya, si spekta ini, karena kalian mendaftar itu mendapatkan token uh, SPC, yaitu kalian langsung staking. Cara stakingnya itu mudah, kalian stek di sini. ya dan total stek saya eh, naik reward SPC total rewatnya ini kita klik stek di sini. Kalau kalian punya staking itu saldonya eh, tetap di sini dan menghasilkan cuan selama 30 hari. Dan token yang kalian staking itu akan balik lagi balik modal ya balik lagi nggak hilang gitu ya. Nah kalau kalian tidak eh, lebih mau cepat tidak mau mengambil gratisan kalian bisa klik buy di sini. Beli tokennya yaitu dikirim ke alamat web 20 Ini adalah alamatnya. Kirim USDT ke alamat ini minimal yaitu 5 USDT. Minimal ya. Oke. Okay. Nah, setelah itu kalian nanti akan masuk dan staking saja dan hasilnya itu rasakan sendiri. Ya. Jadi saya ini menyuruh karena kenapa? Saya juga sudah merasakan takutnya nanti saya dibilang bla 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 ini itu ini itu mengada ngada dan ini adalah hasil staking saya dan untuk cara menjadikan duit kalian bisa langsung klik menu sell di sini. Itu langsung masuk ke Binance. Oke, okay, dan kita langsung saja 318. 318 mendapatkan 2 2 USDT. Oke, okay, kita klik sell now. Lumayan, lumayan ya. Oke, okay, mana tadi? Aduh, mak. Apa ya? Oke, okay, 318. Baik, kita langsung saja sell now successful sukses selling balance Oke okay, di sini selling balance ini kemarin ya ini lihat tanggal 21 ya jam 8 malam sekarang jam eh, tanggal 23 jam 13 jam 1 Oke okay, kita langsung refresh biasanya langsung masuk kalau sudah muncul text ID nya berarti itu akan sudah masuk ke wallet Binance kita kita tunggu saja sambil menunggu-menunggu ya Oke okay, kita baca baca untuk twitternya si spekta ini kita tunggu saja sambil menunggu ada notifikasi dari Bainen. Oke okay, ini kayaknya ada nih. Oke. Okay. Oke okay, kayaknya ada uh, spekta ya. Nah ini sudah ada ini. Oke okay, ini spekta mungkin dari tiga jam yang lalu ada apa aja. Proses pengembalian keputusan biasanya transparan dan hasilnya dicetak di blockchain. Transparansi ini memastikan Akuntabilitas dan pemilik token dapat memverifikasi dan mengaudit keputusan yang dibuat dalam spekta chain DAO. Bergabunglah bersama kami saat kami mengungkap kekuatan blockchain dalam mentransformasikan transaksi. Baik, kita langsung saja ke browsernya lagi. Di sini apakah sudah muncul tag ID-nya? Karena di sini ada notif dari binance ya. Oke ini, ya. Ini, ini. Oke, lihat ya dari Biden ini, bro. Ini bro dari binance eh uh, uh, Mana tadi kita klik sel di sini ya, ya pasti akan muncul di sini. Oke, okay, ini ini sudah sukses berarti kalau sudah ada text ID-nya sudah sukses dan kita cek saja ke Binance ya. Oke, okay, biar tidak biar kalian itu tidak agak paham. Sorry, sorry, sorry. ke kemana ini ya? Kok? Ya, oke. Okay, nah, oke. Okay. Sekarang saya berada di Binance deposit successful ini yang kemarin saya dapat ya 1,9 Oke kita klik seperti ini dan kita klik ke dompet kita klik spot Oke di sini saya sudah mendapatkan tiga ya ini sudah banyak bukan cuma tiga ini doang sudah saya WD ke eh, Indodax ataupun ke toko crypto menggunakan USDT di sana langsung dijual ke rupiah kalau ke Binance ini bisa namun di binance ini view-nya cukup lumayan mahal kalau ke rupiah ya, ke bank gitu ya, seperti itu. Oke. Okay. Jadi kalian jangan skip garapan seperti ini, silakan kalian daftar, ini jos gandos ya. Kok seperti ini ya? Oke, okay. karena ini garapan eh, mantap, kalian maksimalkan saja. Oke, okay. singkat saja videonya, cukup di sini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa yang masih belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu. Dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate selanjutnya. See you the next video.